Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan segera menggelar pernikahan pada tanggal 23 Juli 2021. Acara pengajian dan adat Rizky Bilar dan Lesti Kejora terpaksa diundur karena adanya PPKM. Sehingga belum diketahui secara pasti apakah pernikahan Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan mundur atau tidak. Dery, manajer Rizky Bilar, akui ada banyak rintangan jelang pernikahan. Salah satunya adalah PPKM darurat hingga acara adat dan pengajian mereka diundur entah kapan. Bermula dari pertanyaan Ade Seki soal Dery jadi yang paling sibuk. Alhamdulillah, semua cobaan rintangan mereka bisa lewatin. Dari yang misalnya sekarang PPKM, ungkap Dery. Untungnya, Lesti Kejora dan Rizky Bilar mau menerima keadaan ini. Bahkan, Dery menyebut jika cinta mereka lebih kuat dari semua rintangan yang ada. Seterima itu, karena seandainya cinta mereka lebih kuat dari aturan itu, pungkas Dery. Dery hanya meminta doa agar pernikahan Rizky Bilar dan Lesti Kejora berlangsung lancar. Bentar lagi, doain aja. Bismillah, jawab Dery. Pihak Rizky Bilar juga mengakui jika ada banyak rintangan jelang pernikahan. Salah satunya adalah PPKM darurat yang diterapkan hingga berpengaruh pada rangkaian acara Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Rintangan dan cobaan sebelum menikah itu banyak, ucap Dery blablakan. Cuma tergantung, balik ke orangnya masing-masing bisa melewatinya atau enggak, tambah Dery lagi. Ia menyebutkan, jika Rizky Bilar dan Lesti Kejora berhasil melewati rintangan tersebut. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendoakan semoga pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Bilar bisa berjalan lancar sampai hari H nanti.